lekas. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, 'Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?' Jawab orang itu, 'Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia.'" Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang bayi, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Sampai kamir seluruhnya." Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem.
dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, 'Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, 'Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.'"